kalau dia tidak aktif saya juga kurang tahu. Tetapi kalau kalau yang jualan itu banyak yang kosong, otomatis pengunjung juga kurang begitu minat. Tapi kalau yang jualan itu nanti bisa penuh, pengunjung pun juga banyak. Karena kesannya kan meriang kalau yang jualan. Jualan kosong, jualan kosong. Nah, ini penataan kembali, yang kosong-kosong itu nanti dihapus. Yang di sana di urut mobil itu tidak ada kosong, jualan kosong juga. Oh iya, kalau enggak. Kalau misalnya di Ayani cukup ya Ayani semua. Kalau masih lebih ya di Jalan Ramlah. Itu berarti 98 sama dicoret. Ya ini baru tahap penyorotan karena sudah sebulan tidak berjualan. Sebulan tidak berjualan. Iya. Kita kan tidak ada yang memiliki di situ, ya. Jadi itu kan tanahnya pemerintah, ya siapapun yang berminat dan dia aktif jualan, ya itu yang kami beri kesempatan. Bu, kalau yang 98 itu berarti lokasinya dia jualnya di Jalan Ahmad Yani aja? Ada di Ayani, ada di Ramlan. Ada di Ramlan. Itu rata-rata 98 jualan apa, Bu? Saya kurang tahu juga. Kalau untuk jenis dagangan, jangan tanya ke kami. Ya ada yang basan, ada yang kering. Sebelum sebulan ya bukan. Sebelumnya ada pemberitahuan kenapa kok enggak jualan gitu, ada konfirmasi enggak, Bu? Nah, kita kan setiap minggu kan ada absen. Ada. Iya, dari pengurus CFD. Kan ada di absen yang enggak jualan siapa? Tahuannya dari situ iya, ya, Bu. Sudah berapa kali enggak jualan? Karena yang berminat juga banyak. Kalau 98 itu enggak jualan, kita juga memberi kesempatan pada yang lain siapa yang pengen jualan di sini. Supaya enggak kosong-kosong ya, Bu. Iya, juga kita memberi kesempatan yang lain yang betul-betul berminat pengen jualan. Kita kasih kesempatan. Bu, artinya dengan pencoretan itu berarti akan menerima ada, iya. Pedagang yang lain ya, Bu, penjual yang lain. Iya. Sudah ada proses itu, Bu, untuk penerimaan itu? Silakan, sudah ada. Langsung ya? Yang mau daftar silakan. Daftarnya kemana? Kemana, Bu, daftarnya? Bidang PKL. Bidang PKL. Berarti ke Pak Imam. Pak Imam. Itu tata caranya gimana, Bu, kalau bagi mereka yang mau PKL? Ya, mereka datang ke situ, terus nanti bapak KTP KK, yang penting penduduk kudus, nanti diberi kartu penduduk.